Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Semoga selalu dan semoga semuanya lancar segala aktivitasnya. Oke teman, jadi konten kali ini ya, kita udah berada di tengah hutan. Cuma kebetulan ini masih di bibir hutan. Kletek-kletek, cepot. Ini masih di ladang singkong orang. Kita habis ini akan ngonten rilis channel Limbata. Ada sekitar 60 ekor yang akan kita lepaskan di titik-titik tertentu. Yang masih sedikit channel Limbatanya yang nanti akan kita kasih di situ teman, kita lepas di situ ya. Nah, kenapa cana limbata kok kita lepaskan semuanya? Agar populasi cana limbata tetap tersedia di alam teman. Jadi untuk menghindari kepunahan, jadi kita mengambil, kita juga harus merilis juga teman. Nah, ini cana limbata hutan pinus teman. Kebanyakan ini betina. Jadi yang kita rilis ini yang speknya itu menengah ke bawah. Ada juga yang bagus, beberapa juga ada yang bagus. Karena yang bagus-bagus udah kita jual semua dengan harga murah banget. Jadi yang harga 50.000 kita banting harga jadi 15.000 aja, teman. Untuk yang beli silakan langsung CO, untuk link pembelian ada di deskripsi, guys. Oke, sekarang kita lanjut nyari titik-titik yang akan kita rilis limbatanya. Oke, yuk, let's go. Oke, teman. Jadi tempat ini jarang sekali dijamah orang ya. Jadi untuk perilisan limbata hari ini mungkin sangat aman sekali dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Oke, ini untuk menuju ke lokasinya kita juga butuh perjuangan. Ini pohon pinusnya besar-besar, teman. Oke. Nah, ini kita udah mulai ketemu titik yang pertama yang akan kita lepasi cana limbatanya, guys. Jadi ini untuk teman-teman bisa dilihat airnya jernih sekali ya teman. Nah, ini sangat bagus sekali untuk dilepasi cana limbata. Nah, spot yang paling penting kita mencari spot yang banyak pohon kemadunya. Pohon kemadu itu yang sangat beracun, dan itu kalau terkena kulit itu bisa sakit sekali, bisa hilangnya sampai seminggu, guys. Nah, ini pohonnya tak kasih tahu. Ini adalah pohon kemadu, teman. Ini kalau kesenggol tangan, waduh, sakitnya minta ampun. Jadi, ini sangat bagus sekali untuk dilepasi cana limbata biar orang nggak berani mendekat ke sini, oke? Sekarang kita rilis 6 ekor pertama ya. Oke, teman. Ini ada 7 ekor yang akan kita rilis pertama kali. Dan ini ada yang rim merah, rim kuning juga ada. Ini ada jantan, ada betina juga ya, guys. Langsung kita rilis aja. Bismillahirrahmanirrahim, semoga lestari di alamnya. Oke, ini dia. Ini karena banyak pohon kemadunya, kita rilis dari atas aja ya. Mungkin dari sini aja. Takut kena kemadu aku, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, rilisan pertama beres. Oke, kita sekarang lanjut di atas lagi teman. Kita lanjut lagi, guys. Oke. Limbata kita rilis lagi di kubangan kecil ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bye bye. Oke, kita lanjut nyari titik lagi, guys. Ini masih sisa banyak sekali, teman. Ini limbata semua, teman. Bisa dimasukkan ke sini kameranya. Nah. Limbata tok ini masih banyak yang bagus-bagus juga, kan kita rilis lagi, guys. Ini ada yang jantan, teman, bisa melihat ya. Nah, ini cakep sekali, bosku. Cakep, bosku ya. Ini bisa teman lihat. Ini loh. Ini, guys. Rim kuning. Oke. Bagus kan? Ini jantan, teman. Ini kalau dijual masih mahal ini, guys. Limbata seperti ini. Oke, ini langsung kita rilis aja ya. Di bawah sana, teman-teman. Yang penting ada jantan betinanya, guys. Nah, ini kita menemukan air jernih sekali. Bagus ini, guys. Nah, ini. Bagus, teman. Ini dia. Ini kita lihat dulu, teman. Yang bagus tadi. Ini bisa teman lihat. Yuhuu. Rimnya tebel, guys ya.
Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita rilis lagi ya. Bye bye. Yo 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 yo. Lepaslah. Yo, ini juga jantan, teman. Timnya tebel. Ini betina. Badannya bagus juga ini. Oke, kita rilis lagi. Ada 6 ekor, guys. Yang mau ambil silakan langsung datang ke lokasi sini ya. Ini limbatannya melimpah sekali. Ini kita serok lagi bisa loh. Nah, ini dapat 1 ekor. Plung. Oke, lanjut lagi, guys. Oke, kita lanjut lagi, guys. Ini masih sisa banyak sekali, itu di bawah ada masih sekitar 30 ekoran. Ini kebanyakan, guys. Kalau satu lubang terlalu banyak kasihan nanti. Biasanya bertengkar, malah kalah bisa KO yang satunya. Ini ada 6 ekor, guys. Kecil besar, paling kecil di size 6 cm. Ya Allah, ini udah nggak sabar ini, ingin lepas. Oke, ini kita rilis di bawahnya pohon pinus, biar jadi limbata pinus. Ini juga pinus semua, teman. Pinus-pinus tumbang di sini banyak sekali ya. Untuk teman-teman yang ingin nyari limbata hutan pinus, tinggal nyerok aja. Di sini kita rilis banyak sekali, ada 6 ekor. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Plung. 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 Plung, plung. Terakhir. Mantap. Kita harus tetap menjaga ekosistem di alam, teman. Jadi kita tidak bisa langsung ambil sebanyak-banyaknya biar bisa kita jual. Oh, tidak, bosku. Kita berani mengambil, kita harus berani menebar juga. Jadi agar ekosistem channel limbata di alam masih tetap terjaga. Oke, ini sisa berapa ekor ini, ada yang bagus, ada jackpotnya juga. Nanti akan kita rilis di atas sana ya. Oke, mungkin cukup segini dulu untuk konten sore ini, teman. Jadi murni konten ini cuma merilis channel limbata, stok-stok yang ada di rumah kita rilis di alam biar tetap lestari. Oke, dan untuk teman-teman yang nyari channel limbata bagus-bagus di harga murah, dari harga 50.000 banting harga jadi 15.000 aja. Silakan langsung di JO, untuk link pembelian ada di deskripsi, guys. Oke. Dan jangan lupa di follow juga akun TikTok Kos Ikan ataupun Kos Ikan 2. Nanti biasanya kita setiap hari live di akun sosmed Kos Ikan maupun Kos Ikan 2. Agar tidak ketinggalan harga-harga limbata murah, bisa follow akun TikTok Kos Ikan, guys ya. Nanti untuk live-nya biasanya setiap hari malam hari. Oke. Dan untuk teman-teman yang nyari channel limbata murah, pasti kualitasnya bagus. Yang jelek-jelek kita rilis semua ini, guys, biar tetap berkembang di alamnya, bisa menghasilkan limbata yang bagus lagi. Ini kita rilis semua. Oke, kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Terima kasih dari Mr. TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.